dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu KPM PKH Desa Sukalaksana yang telah hadir dalam kegiatan P2K2. Apa yang kita lihat sebelumnya terkait pengasuhan dan pendidikan anak sudah diterapkan di rumah ibu? Diusahakan. CTPS memang bu, cuci tangan pakai sabun. Kami ya. CTPS cuci tangan pakai sabun teh penting tuh. Penting. Nah, buat penting. Sehat. Ya, biar bersih, biar sehat. Biasanya kapan saja ibu cuci tangan? Mau makan? Sesudah makan, suka pakai sabun tidak, ibu? Jadi jangan disabunan. Jangan disabun terus karena daster. Ya. Permasalahan stunting itu tidak hanya disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi atau gizi, tetapi juga dari kebersihan. Kebersihan itu kebersihan diri dan lingkungan. 80% penyakit itu ditularkan melalui tangan. Tangan basah memiliki kemungkinan penyebaran bakteri 1000 kali lebih besar. Kenapa cuci tangan pakai sabun bisa mencegah stunting? Kenapa? Kan mencegah kuman-kuman hama kan? Oh, mencegah kuman-kuman agar tidak kumakan. Ketika anak tidak cuci tangan, bakteri, virus, parasit bisa masuk ke dalam usus melalui mulut, sehingga anak tuh bisa diare. Oke. Gimana bu? Nempel? Lihat aja. Kayak gini bu. Ya, kalau yang pakai sabun dan tidak pakai sabun, gimana? Yang tidak pakai sabun masih nempel. Bedanya apa? Enggak. Ya. Oke, benar. Kalau tadi yang tangan yang tidak pakai sabun, bakteri itu masih nempel. Kalau dipakai sabun, malah menghindar kan? Ya, lada ini kita bakteri virus tidak nempel. Jadi itu pentingnya memakai sabun dan air mengalir, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Lagi mau 5 waktu penting untuk CTPS. Sebelum makan, sebelum menyentuh makanan, setelah BABA. Sebelum menyusui, setelah aktivitas contoh berkebun atau berpergian, sebelum mengolah makanan. Cuci tangan berapa detik bu? Minimal 20 detik. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Ibu, cuci tangan itu tidak perlu alat yang mahal. Nah, yang kedua, bagaimana mahal wastafel? Dengan alat-alat yang bekas pun bisa dipakai ya untuk mencuci tangan. Misal dari galon bekas harus sering dibersihkan tempat penampungannya biar tidak ada lumut dan jentik nyamuk. Ibu, tidak harus sabun tangan yang khusus, bisa pakai sabun mandi, sabun cuci piring.
rakyat dengan berbagai merek, asal pakai sabun. Tapi sabunnya harus dalam keadaan tertutup, baik sabun batang ataupun sabun cair, harus dalam wadah tertutup. Gimana rasanya Bu setelah cuci tangan? Enak. Terus adem, terus wangi, bersih, ada kotoran? Enggak. Oke. Tempat cuci tangan, menyiapkan handuk bersih di dekat tempat cuci tangan, selalu memberikan contoh baik kepada anak-anak dan suami di rumah, selalu mengingatkan anak-anak dan suami untuk CTPS sebelum dan sesudah melakukan kegiatan seperti makan, BAB, BAK, dan sesudah main. Oke, okay. Hebat lah. Kenapa Ibu sulit cuci tangan pakai sabun? Tidak terbiasa, terus lama tidak terbiasa, terus panas, terus alih ngelibat. Sekarang harus dibiasa. Keluarga Harapan Desa Sukalakna, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, yang sudah hadir pada hari ini, yang telah melaksanakan kewajiban berarti wajib untuk mengikuti P2K2. Jangan lupa untuk dipraktekkan, ya, diterapkan di rumah, dan perhatikan kebersihan diri dan kebersihan. Thank you.